rangka memeriahkan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-78, SDN 2 Hajak mengadakan kegiatan arak obor keliling Desa Hajak 2. Setelah lama sekali kegiatan 17-an tidak dilaksanakan, dikarenakan dalam keadaan pandemi COVID-19, akhirnya pada tahun ini masyarakat bisa kembali melaksanakan semua kegiatan 17-an seperti biasanya. Kegiatan arak obor ini biasanya dilaksanakan setiap tahunnya dalam rangka memeriahkan acara 17-an. Rute arak obor kali ini dari SDN 2 Hajak menuju lapangan sepak bola dan kembali lagi ke SDN 2 Hajak. Sambil berjalan, para siswa juga tidak henti-hentinya menyanyikan lagu kemerdekaan Indonesia. Anak-anak sangat antusias sekali, banyak jenis obor yang mereka bawa, dengan segala macam hiasan dan kreasinya. Tentu ini tidak lepas dari peran orang tuanya ikut membantu membuatkan obor tersebut. Dalam pelaksanaannya, kegiatan arak obor ini didampingi oleh guru dan orang tua siswa. Kegiatan-kegiatan seperti ini sangat diperlukan dan dihidupkan kembali, karena bisa memupuk kebersamaan siswa, menumbuhkan rasa nasionalisme, dan kegiatan ini juga bisa membantu orang tua siswa ikut berperan dalam setiap kegiatan anaknya.